Welcome to Mobile Legends Academia. Mana Valirgus? Tumben lu sendirian, biasanya lu nempel aja sama dia. Lu kira gua kuman nempel sama dia terus? Ada benernya juga lu Gus, lu bisa diibaratkan kuman yang menempel. Lu ngajak mabar apa ngajak gelut, alo cerak? Mabar sekalian gelut Gus. Kalau begitu gua pulang aja dah. Janganlah gitu aja lu baperan. Kalau gua solo peluang kemenangan gua kecil. Tapi kalau ngajak gua emang peluangnya bakal naik ya? Enggak juga sih, mungkin bisa lebih hancur lagi dah. Terus lu ngapain ngajak gua, alo cerot? Welcome to Mobile Legends. Jadi ini skin baru kamu ya? Kamu jangan dekat-dekat dong. Baru skin baru, sombong amat kamu, gak boleh dekat-dekat. Bukan itu masalahnya. Gua laporin Mia lu nanti alu cerot, biar pala lu dipanah. Lol. Skin baru dipakai ngerayu cewek, dasar buaya. Kenapa malah jadi gua yang salah? Kenapa sih mereka? Mungkin iri ya kamu punya skin baru. Bukan itu deh kayaknya. Tumben lo jadi musuh Val. Jangan tanya gua lah, tanya animator kita, dia yang bikin kita jadi musuh. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kita adu mekanik. Jangan nangis lo kalau kalah. Siapa yang nangis? Lo mungkin yang nangis Val, mana gak pakai skin lagi. Ntar gua bantai pakai skin nangis. Ngintip ya, dasar gak tahu diri. Ya, ngintip bapakmu. Aku memang kecil dan aku harus melihat ke atas. Kalau aku melihat ke depan, aku ngomong sama kakimu dong. Benar juga. Alibi kamu sangat bagus juga. Itu kenyataan woi, kamu jangan ikut-ikutan. Kenapa gak ada yang mau jadi hyper ya? Masa aku yang jadi hyper, dasar aneh. Aku tungguin di sini aja dah. Siapa tahu ada musuh yang mau curi buff. Baru aku bilang datang dia. Aku ketahuan lagi. Di tim kamu, kamu hyper ya? Bukan. Terus kenapa kamu mencuri buff? Biar tim kamu gak dapat buff lah. Kalau kamu bukan hyper, gak akan aku berikan. Jelaslah, orang aku udah ketahuan, mana mungkin kamu kasih. Iya betul. Kalau begitu ayo kita bertarung aja. Gua harus fokus farming. Fokus farming. Harus fokus farming. Kalau mau farming, ngapain bunuh minion juga? Oh iya, gua sampai lupa karena fokus farming. Makasih sudah ngingetin. Woi, kenapa lu lempar gua pakai kapak? Mau kemana? Sini dulu sama Optimus Prime. Nantangin lu ya. Kalian sengaja yang ngincar ke guraku. Ya, enggak juga, karena kamu aja yang bodoh. Iya, kamu memang bodoh, tepatnya sangat bodoh. Kamu udah kecil ngomongnya pedas juga. Ya, kamu jangan muji aku dong. Aku benar-benar marah. Mantap, kamu bikin dia emosi, jadinya gampang kita kalahkan. Ayo Val, segitu doang kekuatan lu. Lu curang pakai skin, nambah damage. Alasan aja lu. Thank you.
Dikit lagi balik base kamu. Untung aja aku bisa menghindar. Thank you. Gua kira keras, ternyata kertas. Lu yang nantangin, lu juga yang kalah. Nanti aku balas, lihat saja. Kayaknya turtle dulu mantep nih. An ally has slain the turtle. Ya, kita terlambat. Dia sudah mendapatkan turtle-nya. Kita gaskan aja lah, dia juga sendirian. Salah cari musuh kalian. 1 vs 5 gua ladeni. Mobil sialan, jadi lu balas dendam yang tadi ya? Kau jangan sok kuat di hadapan Optimus Prime. Bilang apa, Ayu? Bilang apa? Makasih. Terima kasihnya yang benar dong. Tapi gak apa-apalah, soalnya skin kamu bikin kamu tambah ganteng. Eh? Gua laporin Mia lu alo cerat, godain cewek lain. Tunggu Gus. A few moments later. Kita tunggu musuhnya di sini kaguran, nanti kalau lewat kita ciduk dia. Oke ninja. Bikin jantungan aja, untung dia gak lihat gua sembunyi di sini. Pasti dia mengira tempat ini sudah aman. Kamu kenapa jalan sendirian? Skill 2-nya bikin aku kesal. Ya, tenang saja, aku sudah jaga dia di sini. Mantap, kamu pintar juga. Ya, terus puji aku dong. Malah jadi sombong kurcaci ini. Lampaui batas kemampuan. Jangan menghindarlah, aku mau kill kamu. Ganggu aja lo, Akai. Aku gak bantuin kamu, kamu jangan kegeeran. Kau itu aku gak berterima kasih tadi. Woi kalian, jangan main kreokan dong. Lemah amat lu Gus, lawan dua badut aja bisa kalah. Dasar laki-laki lemah, lihat dia dong, kuat, tampan lagi. Alu cerat. Gua bisa jelaskan dia dari tetap tadi. Gua akan bilang sama Mia Alu. Woi, jangan Gus. Kamu takut pacar kamu tahu ya? Kalau udah tahu ngapain kamu dekat-dekat? Cie marah. Jadi tinggal kalian. Ya, malah berduaan di sini, dasar tidak beradab. Apa kamu bilang tidak beradab? Lu udah kecil, omongan lu pedas lagi. Kayaknya mereka benar-benar marah. Mending aku cari aman. Ya, aku tidak takut dua lawan dua. Temen lu hilang tuh. Eh? Victory! Gus, jangan bilang ke Mia, lu salah paham. Gua malah kasihan lihat Mia, punya laki-laki kayak lu. Jangan gitulah, gimana kalau gua traktir makan? Makan? Makan apa? Terserah lu dah, bebas. Itu dong dari tadi, tenang, gua bisa jaga rahasia kok. Untung dia bisa diajak kerjasama.